Halo semua, aku Eleonora. Di video ini saya mau berbagi tips mengikuti webinar ala Eleonora Tan sebagai peserta. Sebagai peserta webinar, kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Mau tahu apa saja tipsnya? Yuk tonton video sampai habis ya. Lalu, subscribe channel YouTube Eleonora Tan dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan update-nya. Pertama, pastikan ruangannya dalam keadaan tertutup dan ventilasinya harus pas. Pastikan jendela terbuka juga, dan jangan lupa siapkan meja, laptop, atau HP sama chargernya. Jangan lupa siapkan stop kontak untuk menghubungkan kabel chargernya. Kalau baterainya low tuh gimana? Itu jadi masalah. Jangan lupa siapkan lampu supaya wajah kalian nampak terang di Zoom nanti. Sediakan pena dan buku catatan untuk mencatat materi webinar seperti saya. Kalau saya kan selalu seperti ini, tulis ringkasannya, tulis tanggalnya. Nah, jangan lupa dicatat. Tentunya seperti ini. Dan akhirnya saya sudah siap dengan acara webinar pada malam ini. By the way, jangan lupa bawa botol minum ya atau gelas supaya kalau haus kan bisa minum. Daripada pergi keluar ke dapur, kan juga nggak enak rasanya. Langkah selanjutnya, masukkan meeting ID dan passcode yang sudah disediakan oleh host atau pengurus webinar. Setelah kalian diadmin oleh host, kita harus siapkan kamera. Yang pertama itu matikan mikrofonnya dulu supaya tidak berisik dan open kamera. Tapi ada beberapa orang atau banyak orang yang nggak open kamera di acara webinar tersebut. Teman-teman, selama webinar berlangsung, jangan lupa pasang earphone-nya ya untuk mendengarkan materi dari narasumber dengan jelas. Selama webinar, jangan lupa catat materi yang disampaikan oleh pembicara ya. Saya mencatat materi seperti ini. Selama webinar berlangsung, kita harus menyimak materi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jika ada pertanyaan, kalian bisa gunakan kolom chat untuk bertanya. Anda bisa ketik pertanyaan tersebut. Teman-teman, selama webinar saya minum dulu ya, supaya nggak haus, supaya nggak dehidrasi. Teman-teman, jika kalian mau ke toilet, silakan matikan kamera dan matikan mic-nya terlebih dahulu ya, supaya tidak ketahuan. Oke okay guys, jadi selagi jeda acara webinar selama 15 menit, saya lagi mau pakai lip mousse dulu ya. Selagi jeda dalam acara webinar, kita boleh main game, main Instastory, buka-buka Facebook, dan lain-lain. Selagi jeda acara webinar, kita chat-chat sama teman kampus dulu untuk soal tugas UAS, chatting sama keluarga atau sama yang lain gitulah. Kayak, wih, saya lagi webinar nih, lagi jeda, lagi istirahat. Nah, jadi aku lagi chat kadang, apalagi kalau kita snap-snap Instastory teman. Nah, gitulah. Cek-cek, sambil buka laptop. Mantep. Langsung ketik-ketik caption. Langsung unggah ke story. Mantep. A few minutes later. Sekarang sesi 2 webinar sudah dimulai. Yuk kita simak lagi materinya sampai habis. Selagi webinar, saya catat absensi adik-adik kelas dulu ya. Setelah melakukan webinar, kita melakukan sesi foto bersama seperti di screenshot berikut ini. Tapi jangan lupa on-kan kameranya dan pastikan wajah kalian tuh harus senyum. Tapi apa yang terjadi? Ada yang nggak buka kameranya, cuma nampak foto profilnya doang deh. Waduh! Oh no! Nah, itu tadi video saya tentang tips mengikuti webinar ala Eleonora Tan sebagai peserta. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir.
Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Eleanora Tan dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan notifikasinya. Saya Eleanora Tan mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap merayakan Natal bersama. Walaupun Natalannya itu dilaksanakan secara live streaming dari rumah atau lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!